Kementerian Kewangan menegaskan langkah pengawalsaliaan lembaga tabung haji di bawah Bank Negara adalah satu penyelesaian interim, tidak akan mengubah sifat asalnya. Kerajaan sedang perhalusi cadangan benarkan pasangan atau keluarga jarak jauh yang lengkap dua dos vaksin COVID-19 merentas negeri. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob minta Kementerian Kesihatan senaraikan jumlah anak yang kematian kedua ibu bapa atau seorang daripadanya akibat virus COVID-19. Laporan penuh di saluran 501 dan esro.awani.com.